Seekor ikan hiu tutul dengan panjang 5 meter tersangkut jaring nelayan saat mencari ikan di perairan Jepara, Jawa Tengah. Mengingat kondisi ikan hiu tutul masih hidup, para nelayan kembali melepas ke tengah laut. Seekor ikan hiu tutul dengan panjang 5 meter berada di muara sungai dekat tempat pelelangan ikan Jepara, Jawa Tengah, Sabtu siang. Sebelumnya, ikan hiu ini tanpa sengaja tersangkut jaring nelayan saat mencari ikan di tengah laut. Nelayan kesulitan melepas ikan hiu dari jeratan jaring karena tubuh ikan yang besar serta kondisi gelombang yang tinggi. Nelayan memutuskan melepas ikan hiu dari jeratan jaring setelah sampai di muara sungai. Beruntung kondisi ikan masih hidup, meski sempat berada di muara yang dangkal. Petugas polisi air Polres Jepara bersama TNI Angkatan Laut membantu nelayan melepas kembali ikan hiu ke tengah laut dengan menggunakan perahu motor. Upaya kita bersama anggota jaga, bersama ada angkatan laut dan instansi lainnya, bersama masyarakat Buya Bungkun untuk membantu mengevakuasi dari laut, dari pesisir sebelah TPI, kita tarik ke tengah supaya ikan itu bisa layak untuk hidup kembali ke tengah. Kurang lebihnya saya lihat tadi, saya berupaya untuk melihat di lokasi langsung, itu 5 meteran. Hiu tutul yang memiliki nama ilmiah Recondon typus merupakan spesies hewan laut yang dilindungi karena terancam punah. Ancaman terhadap hiu tutul bisa terjadi dalam kegiatan perikanan maupun pelayaran karena faktor kesengajaan maupun tidak sengaja. Untuk menjaga kelestarian hiu tutul, diperlukan upaya berkelanjutan dalam konservasi dan edukasi mengenai ikan hiu tutul di Indonesia. Dari Jepara, Tim Liputan Mercusuar TV melaporkan.